Halo semuanya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya mau bikin rendang teman-teman atau Etoela ya, rendang perantauan. Tapi aku pakai bubuk instan ya nanti, Indofood, kita gunakan separoh ya teman-teman. Ini daging sapi, ada tempe, ada telur juga, udah aku marinasi ya. Udah aku bumbuin sedikit garam dan merica ya, biar harum. Dan ini bumbu tumisnya, ada bawang merah, bawang putih, jahe, serai, daun salam, dan daun jeruk, teman-teman. Mari kita tumis dulu bawang merah, bawang putihnya. Salam dan daun serainya, serai. Pokoknya tumis dulu sampai harum. Jadi kita punya stok lah setidaknya, tinggal nanti tinggal buat lontong sama opornya teman-teman ya. Aku punya sayap ya, bikin opor, tinggal cari labu siam sama kacang panjang aja, tapi yang ada aja lah sayur yang ada, yang penting enak. Di sini hujan semalam sampai pagi ini mbak teman-teman, ini lah hujan 10 aja baru mau reda ya, jadi air melimpah limpah alhamdulillah. Semoga melimpahnya air seperti melimpahnya rezeki kita semua ya, amin amin ya rabbal alamin. Ini puasa yang tinggal satu hari lagi besok ya teman-teman ya. Ya semoga puasa kita diterima apapun keadaannya. Oke, kita goreng-goreng sampai harum, sampai naik wangi. Aku malas ngulek-ngulek teman-teman, jadi biasa kalau orang perantau begini ini. Soalnya ya untuk saya sendiri paling berdua sama Ayi, yang lain nggak doyan lah pernah. Simple aja, yang penting dagingnya udah digodok dulu ya teman-teman. Daging godok dulu dengan daun salam biar cepat empuk ya. Atau dengan jahe juga boleh. Ini goreng dulu sampai warna kecoklatan bawang merahnya, bawang putihnya ya, biar rasa rendangnya nanti manis. Tapi saya tidak gunakan gula, mungkin saya gunakan biasa sedikit kecap bango. Nah terus sekarang masukkan daging dan tempe dan telurnya. Pokoknya semuanya barangnya dimarinasi dulu biar bumbunya meresap ya teman-teman. Ada juga yang langsung digodok dengan santan ya, sama aja caranya, sama apa beda cara tapi ya, ujung-ujungnya hasilnya sama ya. Ada yang kasih keripik juga, keripik kelapa tuh. Lalu sekarang aku masukkan bumbunya separuh aja ya teman-teman. Wah ini udah keluar-keluar nih, saya kasih separuh aja karena dagingnya cuma sedikit. Lalu saya kasih santan juga, saya kasih satu mangkok aja ya teman-teman santannya. Biarkan sampai menyusut kuahnya. Di luar masih ada petir teman-teman, masih gurudung-gurudung. Saya tambahin sedikit lagi bumbunya teman-teman. Satu juru sendok ini, satu juru. Oke.
ya sebaiknya diulek sendiri yang di rumah mah ya. Ini kalau orang perantau begini ini pengennya singkat-singkat. Wow, hujan lagi teman-teman. Udah lama nggak hujan, kali hujan terus. Mantap. Kalau saya suka rendang tuh manis pedas, jadi nanti saya mau kasih kecap banget teman-teman. Yang penting gurih-gurih, ada gurih-gurih santan ya. Saya tuh kalau tempe nggak boleh ketinggalan, mau masak apa, rendang ke opor ke tempe tahu mesti ada sih. Sampai naik minyak santannya ya. Ini kalau di rumah saya biarkan di atas tungku tuh sampai setengah jam atau satu jam ya. Tapi kalau saya ini kan dagingnya udah matang ya teman-teman, jadi tidak usah terlalu lama untuk menghemat gas gitu. Karena besok gua kalau mau makan ini nanti paling saya masukkan freezer dulu, besok pas hari raya keluarkan. Sudah mateng lah, sebentar saja teman-teman. Ini tidak usah pedes-pedes ya, karena pas hari raya nanti kita bikin yang pedes-pedes. Biasanya saya suka bikin rujakan, bakso lah. Ini mau rempahnya harum banget. Oke teman-teman, aku matikan ya. Ini udah selesai, udah santannya udah jadi minyak ya teman-teman. Udah jadi apa namanya? Oh. Oke, aku ambil piring dulu. Ini dia teman-teman, rendangnya sudah selesai, rendang instan ya. Sebentar aja udah jadi, udah punya rendang aku. Jadi besok itu tinggal bikin opor saja. Ini dia rendangnya. Ada telur, ada tempe, komplit. Nah, ini cabenya di sini aja, tidak saya masukkan tadi itu karena saya lihat rendangnya juga udah terlalu pedas ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mengikuti video aku. Selamat bikin rendang untuk lebaran ya. Pokoknya manis. Menyiram nasi panas sama bakar petai. Wow, mantap. Oke, assalamualaikum. Bye-bye.